Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita teruskan dengan latih diri 2.2, mari kita tengok kembali kepada penyelesaian persamaan kuadratik yang telah kita buat pada latih diri 2.1. Soalan nombor 4, di mana kita dapat persamaannya ialah 4x kuasa 2 tambah x tolak 39 sama dengan 0. Jadi punca-punca yang kita dapati adalah 3 dan negatif 13.4. Jadi di sini kita dapat mencari punca-punca persamaan kuadratik dari persamaan yang diberikan. Jadi di sini kita akan membina persamaan kuadratik daripada punca-punca yang diberikan dengan menggunakan contoh ini. Iaitu kita kena tahu bahawa persamaan kuadratik boleh dibina dengan menggunakan formula x kuasa 2 tolak hasil tambah punca tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Jadi dengan punca-punca 3 dan negatif 13.4, jadi hasil tambah punca adalah 3 tambah negatif 13.4, iaitu negatif 1.4. Hasil darab punca adalah 3 darab negatif 13.4, iaitu negatif 39.4. Dari situ kita masukkan ke dalam mengikut formula, iaitu persamaannya adalah x kuasa 2 tolak negatif 1.4 x tambah negatif 39.4 sama dengan 0. Dan kemudian kita akan darab semua term dengan 4 untuk memastikan pecahan. Akan jadi 4x kuasa 2 tambah x tolak 39 sama dengan 0. Dengan pengetahuan tersebut, kita boleh selesaikan soalan nombor 1 dengan mencari hasil tambah punca dan mencari hasil darab punca. Hasil tambah punca adalah 2 tambah 6 iaitu 8. Hasil darab punca itu 2 darab 6 itu 12. Persamaannya adalah x kuasa 2 tolak hasil tambah punca darab x tambah hasil darab punca sama dengan 0. Jadi x kuasa 2 tolak 8x tambah 12 sama dengan 0. Soalan D, hasil tambah punca adalah negatif 1 tambah 4, itu 3. Hasil darab punca iaitu negatif 1 darab 4, iaitu negatif 4. Masukkan dalam persamaan x kuasa 2 tolak hasil tambah punca x dan tambah negatif 4 sama dengan 0. Dan kita permudahkan. Jadi x kuasa 2 tolak 3x tolak 4 sama dengan 0. Soalan C, hasil tambah punca ialah negatif 4 tambah negatif 7 iaitu negatif 11. Hasil darab punca ialah negatif 4 darab negatif 7 iaitu 28. Oleh itu, persamaannya adalah x kuasa 2 tolak negatif 11x tambah 28 sama dengan 0. Permudahkan, x kuasa 2 tolak 11 tambah 11x tambah 28 sama dengan 0. Dan yang terakhir, hasil tambah punca iaitu 1/5 tambah negatif 5 iaitu negatif 24/5. Hasil darab punca ialah 1/5 darab negatif 5 iaitu negatif 1. Oleh itu, x kuasa 2 tolak negatif 24/5 x tambah negatif 1 sama dengan 0. Kita darab semua term dengan 5. Kita dapat 5x kuasa 2 tambah 24x tolak 5 sama dengan 0. Bagaimana dengan soalan nombor 2?
iaitu persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah P tolak 5X tambah 2Q mempunyai punca-punca negatif 3 dan 6. Bagaimana kita nak selesaikan soalan ni? Jadi, sebelum itu, kita kembali semula kepada soalan 1B tadi, iaitu jika kita ada punca-punca 1 per 5 dan negatif 5, kita boleh bina hasil tambah punca dan hasil darab punca dan kita dapat persamaan 5X kuasa 2 tambah 24X tolak 5. Dari situ, apa yang cikgu nak tunjukkan ialah kita sebenarnya boleh mendapatkan hasil tambah punca dan hasil darab punca dari persamaan ini sahaja tanpa melihat kepada punca-punca yang diberikan. Jadi, kamu kena tahu hasil darab tambah punca dari persamaan boleh menggunakan formula negatif B per A iaitu negatif 24 per 5 kerana A adalah 1, B adalah 24 dan C adalah negatif 5. Jadi hasil darab punca adalah C per A iaitu negatif 5 per 5 itu negatif 1. Jadi nampak bahawa hasil tambah punca dan hasil darab punca boleh didapati dari persamaan. Dan hasil tambah punca dan hasil darab punca juga boleh didapati dari punca-punca yang diberikan. Jadi menggunakan teknik tersebut, cikgu tunjukkan kita dapatkan hasil tambah punca daripada persamaan hasil tambah punca adalah negatif P tolak 5 per 1. Okay, sebab A dalam kes ini A ialah 1, B adalah P tolak 5 dan C adalah 2Q. Dan hasil darab punca ialah C per A iaitu 2Q per 1. Hasil tambah punca dari punca-punca ialah negatif 3 tambah 6 iaitu 3. Hasil darab punca ialah negatif 3 darab 6 iaitu negatif 18. Jadi selepas itu, kita kata hasil tambah punca adalah sama dengan hasil tambah punca iaitu negatif bracket P tolak 5 adalah sama dengan 3. Kita buka bracket, kita dapat negatif P tambah 5 sama dengan 3. Jadi dalam kes ini, P cikgu pindahkan ke kanan, kita dapat 5 tolak 3. Jadi nilai P adalah 2. Kita samakan juga hasil darab punca. 2Q sama dengan negatif 18. Jadi Q sama dengan negatif 18 per 2 iaitu negatif 9. Okey, bagaimana kalau seperti soalan nombor 3, dia kata jika alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik 5X kuasa 2 tolak 10X tolak 9 sama dengan 0, bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca berikut iaitu A, alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Jadi, kita masih menggunakan pengetahuan asas bahawa kita boleh mendapatkan hasil tambah punca dan hasil darab punca dari punca-punca dan dari persamaan. Untuk dari persamaan itu adalah untuk kita punya reference. Okey? Jadi reference tu adalah sebabkan diberitahu bahawa alfa dan beta adalah punca-punca bagi persamaan ini. Tanpa memerlukan kita mencari punca-punca, kita terus cari nilai alfa tambah beta. Dan alfa tambah beta ini merujuk kepada nilai hasil tambah punca, iaitu negatif B per A. Jadi A adalah 5, B adalah negatif 10, C adalah negatif 9. Jadi alfa tambah beta ialah negatif B per A, iaitu negatif negatif 10 per 5, iaitu 2. Alfa darab beta iaitu C per A itu negatif 9 per 5. Itu adalah reference.
Jadi untuk A diberikan punca-punca adalah alfa tambah beta, alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Setiap kali nak bina persamaan, kita mengikut peraturan X kuasa 2 tambah ataupun tolak hasil tambah punca darab X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Dari situ, kita perlu mencari hasil tambah punca untuk punca-punca yang baru. Jadi, hasil tambah punca adalah alfa tambah 2 tambah beta tambah 2, iaitu alfa tambah beta tambah 4, iaitu dan alfa tambah beta bernilai 2. Jadi, 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi, nilai hasil tambah punca adalah 6. Kita perlu mencari hasil darab punca. Jadi, hasil darab punca adalah alfa tambah 2 darab beta tambah 2. Iaitu alfa beta tambah 2 alfa tambah 2 beta tambah 4. Jadi, alfa, tapi di sini 2 alfa tambah 2 beta. Seperti, okay, tak ada lagi. Yang ini kita kena, sebab kita tak tahu nilai 2 alfa dan 2 beta. Kita cuma tahu alfa tambah beta, jadi kita faktorkan 2. Jadi, alfa beta tambah 2, alfa tambah beta tambah 4. Jadi, alfa beta kita gantikan sebagai negatif 9/5 tambah 2 darab 2 tambah 4. Dan ini semua ni, menggunakan kalkulator bernilai 31/5. Oleh itu, persamaan kuadratik mempunyai punca-punca alfa tambah 2 dan beta tambah 2 adalah X kuasa 2 tolak 6X dan tambah 31/5 sama dengan kosong. Tetapi sebelum kita habiskan, kita mesti hapuskan pecahan itu dengan mendarab dengan 5. Jadi, oleh itu, persamaannya adalah 5X kuasa 2 tolak 30X tambah 31 sama dengan kosong. Begitu juga dengan soalan B. Kita perlu cari hasil tambah punca daripada punca-punca 5 alfa dan 5 beta. Iaitu dalam kes ini ialah 5 alfa tambah 5 beta. Kita perlu faktorkan 5. Jadi kita dapat 5 alfa tambah beta. Kita gantikan alfa tambah beta sebagai 2. Jadi 5 darab 2 sama dengan 10. Jadi kita dapat hasil tambah punca. Hasil darab punca adalah 5 alfa darab 5 beta. Jadi pendarapan darab je, iaitu kita dapat 25 alfa beta. Dan 25 darab dengan negatif 9/5. Kita boleh potong 5, kita dapat negatif 45. Oleh itu, persamaannya adalah X kuasa 2 tolak 10X tambah negatif 45. Itu tolak 45 sama dengan kosong. Begitu juga dengan soalan C. Kita perlu dapatkan hasil tambah punca, iaitu alfa tolak 1 tambah beta tolak 1, iaitu alfa tambah beta tolak 2. Dan alfa tambah beta ialah 2. Jadi 2 tolak 2 ialah kosong. Jadi hasil tambah puncanya ialah kosong. Di hasil darab punca ialah alfa tolak 1 darab beta tolak 1 sama dengan alfa beta tolak alfa tolak beta tambah 1. Jadi kita perlu faktorkan supaya dia akan menjadi dalam bentuk alfa tambah beta. Jadi kita kata alfa beta tolak bracket alfa tambah beta tambah 1. Okey, dalam bracket ni akan jadi alfa tambah beta. Sebab apa? Kalau kemuncung mendarab balik, negatif darab alfa, negatif darab beta akan dapat balik kepada keadaan asal. Dan kita gantikan saja alfa beta sebagai negatif 9/5
tolak 2 tambah 1. Dan jawapan akhirnya kita akan dapat negatif 14/5. Oleh itu, persamaan kuadratiknya adalah x kuasa 2 tolak 0x tambah negatif 14/5 sama dengan 0. Dan jawapan akhirnya adalah kita darab semua dengan 5. Jadi 5x kuasa 2 tolak 14 sama dengan 0. Okey, jadi untuk soalan D begitu juga, kita cari hasil tambah punca iaitu A per 3 tambah B per 3. So, A per 3 tambah B per 3 akan dapat A tambah B per 3. Permudahkan. Jadi, dah masukkan A tambah B sebagai 2. Jadi, dapat 2 per 3. Untuk hasil darab punca, adalah A per 3 darab B per 3 iaitu AB per 9. Dan nilai AB adalah negatif 9/5. Jadi 9/5/9. Jadi tanpa menggunakan kalkulator, kita dapat negatif 9/5/9 iaitu negatif 9/5 darab 1/9 iaitu negatif 1/5. Jadi, dan persamaannya adalah x kuasa 2 tolak 2/3x tambah negatif 1/5 sama dengan 0. Bagaimana nak hapuskan pecahan? Ada 3 dan ada 5. Kita darab kedua-duanya, iaitu x kuasa 2 darab 3 darab 5 tolak 2/3x darab 3 darab 5 tambah negatif 1/5 darab 3 darab 5 sama dengan 0 darab 3 darab 5. Kamu tak perlu tulis macam tu. Okey, tapi pemudahkan. Jadi 15x kuasa 2. Cikgu tolak ni, cikgu darab ni supaya senang potong. Jadi 3 potong dengan 3, 5 potong dengan 5. Jadi kita akan dapat 15 kuasa 2 tolak negatif 2 darab 5, negatif 10x. Dan kemudian positif negatif akan jadi negatif dan akan jadi negatif 3 sama dengan 0. Okey, sambung kepada soalan nombor 4 adalah teknik yang sama seperti yang kita buat soalan nombor 3 tadi. Kita kena cari dulu nilai alfa tambah beta dan nilai alfa beta sebagai reference. Jadi, persamaan diberikan di sini, kita kena jadikan dalam bentuk am dulu. 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 1 sama dengan 0. Di mana A ialah 2, B adalah 5 dan C adalah negatif 1. Dan nilai alfa tambah beta sebagai hasil tambah punca adalah menggunakan formula negatif B per A. Jadi kita kata negatif 5/2 dan AB adalah hasil darab punca iaitu C per A iaitu negatif 1/2. Jadi untuk soalan A, di mana punca-punca yang diberikan adalah 1/alfa dan 1/beta. 1/alfa dan 1/beta. Jadi disebabkan kita perlu diberikan arahan untuk mencari persamaan kuadratik iaitu mengikut peraturan x kuasa 2 tolak hasil tambah punca darab x tambah hasil darab punca sama dengan 0. Kita perlu cari hasil tambah punca dan hasil darab punca. Jadi, hasil tambah punca adalah 1/A tambah 1/B ataupun 1/beta. Jadi, kita samakan kalinya. Jadi, yang bawah ni darab beta, ini darab alfa, yang atas juga darab alfa, yang bawah atas juga darab beta. Jadi kita akan dapat beta tambah alfa per alfa beta. Dan nilai beta tambah alfa ialah negatif 5/2. Nilai alfa beta ialah negatif 1/2.
Jika nak guna kalkulator, boleh tekan je kalkulator untuk dapatkan nilainya. Tetapi kalau tanpa kalkulator, kita kata negatif 5 per 2 bahagi negatif 1 per 2, iaitu negatif 5 per 2 darab negatif 2 per 1. Dan kita boleh potong 2 dengan 2. Jadi negatif 5 darab negatif 1, kita akan dapat 5. Jadi hasil tambah punca adalah 5. Dan hasil darab punca adalah 1 per alfa darab 1 per beta bernilai 1 per alfa beta. Sebab 1 darab 1, alfa darab beta. Jadi 1 per alfa beta, alfa beta ialah negatif 1 per 2. Jadi sama dengan 1 bahagi negatif 1 per 2 bersamaan dengan 1 darab negatif 2 per 1, iaitu negatif 2. Dan oleh itu, persamaan kuadratik dengan punca-punca 1 per alfa dan 1 per beta adalah x kuasa 2 tolak 5x tambah negatif 2 sama dengan 0. Kita permudahkan sebagai jawapan akhir, x kuasa 2 tolak 5x tolak 2 sama dengan 0. Seterusnya soalan B, punca-punca yang diberikan ialah alfa tambah 1 per beta dan beta tambah 1 per alfa. Jadi kita akan dapatkan hasil tambah punca, iaitu alfa tambah 1 per beta tambah beta tambah 1 per alfa. Jadi kita bandingkan alfa tambah beta tambah 1 per beta tambah 1 per alfa. Yang ini kita boleh gantikan terus sebagai negatif 5 per 2. Yang ini kita samakan pekan di bawahnya, iaitu kita akan dapat darab alfa, darab alfa, darab beta, darab beta, tambah alfa, tambah beta per alfa beta. Dan kita gantikan negatif 5 per 2 tambah alfa tambah beta ialah negatif 5 per 2 per negatif 1 per 2. Dan ini kalau kamu tekan kalkulator, terus kamu akan dapat jawapannya sebagai 5 per 2. Jadi hasil tambahnya ialah 5 per 2. Untuk hasil darab punca, kita darabkan alfa tambah 1 per beta darab dengan beta tambah 1 per alfa. Jadi alfa darab beta, alfa beta, alfa darab 1 per alfa dapat 1, iaitu alfa darab 1 per alfa, potong alfa dengan alfa. Jadi tinggal 1 saja. Begitu juga di sini, dapat 1, 1 per beta darab beta dapat 1, dan 1 per beta darab 1 per alfa ialah 1 darab 1, alfa darab beta dapat 1 per alfa beta. Kita gantikan alfa beta sebagai negatif 1 per 2. 1 tambah 1 ialah 2. Dan 1 per alfa beta negatif 1 per 2. Contoh elok, nanti kamu akan dapat jawapannya negatif 1 per 2. Dan oleh itu jawapannya adalah x kuasa 2 tolak hasil tambah punca, iaitu 5 per 2 x tambah hasil darab punca negatif 1 per 2 sama dengan 0. Kita darabkan semua dengan 2. Jadi 2x kuasa 2 tolak 5x tolak 1 sama dengan 0. Soalan C, punca-punca yang diberikan adalah alfa square dan beta square. Jadi untuk yang ini, hasil tambah punca adalah alfa square tambah beta square. Bagaimana kita nak tukarkan kepada bentuk alfa tambah beta atau alfa beta? Yang ini kamu kena hafal pattern ni, iaitu alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa
beta. Bagaimana kamu nak tahu jawapan ini memang jawapan ini? Kita buka sedikit, iaitu K ini ialah alfa tambah beta darab alfa tambah beta tolak 2 alfa beta. Jadi alfa darab alfa, alfa kuasa 2 tambah alfa beta tambah alfa beta tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Di sini alfa beta tambah asal beta tolak 2 alfa beta, tapi dia kosong, tinggal alfa tambah alfa square tambah beta square. Okey, jadi dari situ kita gunakan pengetahuan ini, iaitu alfa tambah beta iaitu negatif 5/2 kuasa 2 tolak 2 darab negatif 1/2. Yang ini kamu akan dapat jawapannya 29/4. Untuk hasil darab punca, iaitu alfa kuasa 2 darab beta kuasa 2 boleh ditulis sebagai alfa kuasa 2 beta kuasa 2 alfa beta kuasa 2. Okey, diringkaskan. Dan kita masukkan alfa beta sebagai negatif 1 kuasa 2. Kuasa 2 jawapannya 1/4. Oleh itu, persamaannya adalah x kuasa 2 tolak hasil tambah punca. X tambah hasil darab punca sama dengan 0. Dan kita kalikan semua dengan 4. Untuk mendapatkan 4x kuasa 2 tolak 29x tambah 1 sama dengan 0. Bagaimana soalan D jika punca-puncanya adalah alfa per beta dan beta per alfa? Kita cari hasil tambah punca adalah alfa per beta tambah beta per alfa. Beta darab alfa, alfa darab alfa, alfa darab alfa, sorry, alfa darab beta dan beta darab beta, kita dapat alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 per alfa beta. Yang ini berkait dengan jawapan C tadi tu, alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Kita gantikan tadi, kalau kamu tengok soalan C tadi, kita dapat jawapan dia 29/4. Dan alfa beta bernilai negatif 1/2. So, jawapan di sini lah negatif 29/2. Untuk hasil darab punca adalah alfa per beta darab beta per alfa. Jadi, beta potong dengan beta, alfa potong dengan alfa. So, jawapan dia 1. Oleh itu, persamaan yang kita cari adalah x kuasa 2 tolak hasil tambah punca darab x tambah hasil darab punca sama dengan 0. Permudahkan, kita darab semua dengan 2. 2x kuasa 2 tambah 29x tambah 2 sama dengan 0. Dan soalan kelima, soalan nombor 5, persamaan kuadratik 2x kuasa 2 sama dengan 6x tambah 3 mempunyai punca-punca P dan Q. Cari persamaan kuadratik dengan punca-punca P kuasa 2 Q dan PQ kuasa 2. Jadi, bagaimana kita nak carinya? Pertama, kita cari hasil tambah punca dan hasil darab punca dari persamaan. Persamaan ini jadikan dalam bentuk am dulu. 2x kuasa 2 tolak 6x tolak 3 sama dengan 0. Jadi hasil tambah punca daripada punca-punca dari persamaan ini ditulis sebagai P tambah Q. Okey, jadi ialah menggunakan formula negatif B per A. Jadi A sama dengan 2, B sama dengan negatif 6 dan C sama dengan negatif 3. Jadi P tambah Q negatif 6 per 2 iaitu 3. Dan hasil darab punca daripada persamaan iaitu PQ dalam kes ni adalah C per A. Jadi negatif 3/2. Dan persamaan yang kita perlu bina adalah dengan punca-punca P kuasa 2Q dan PQ kuasa 2.
Jadi kita kena cari hasil tambah punca dan hasil darab punca kerana persamaan adalah x kuasa 2 tolak hasil tambah punca darab x tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Jadi hasil tambah punca daripada punca-punca baru ini ialah p kuasa 2 q tambah pq kuasa 2. Yang ini kita perlu faktorkan. Kita faktorkan, kita keluarkan p dari sini dan p dari sini dan kita keluarkan q dari sini dan dari sini juga satu setiap satunya. Yang tinggal setelah kita keluarkan pq, yang tinggal di sini ialah p, yang sebelah sana adalah q. Jadi kita dapat pq gantikan sebagai negatif 3/2 dan p tambah q kita gantikan sebagai 3. Jadi hasil tambah punca adalah negatif 9/2. Untuk hasil darab punca ialah p kuasa 2 q darab pq kuasa 2. Ini menggunakan konsep indeks p kuasa 1 q kuasa 1, 2 tambah 1 dapat p kuasa 3, q juga kuasa 3. Di sini kita tulis sebagai pq kuasa 3. PQ kuasa 3, PQ gantikan sebagai negatif 3/2. Kuasa 3 akan menghasilkan jawapan negatif 27/8. Pastikan kalau guna kalkulator, letakkan negatif 3/2 di dalam bracket. Dan oleh itu, persamaan kuadratik adalah X kuasa 2 tolak negatif 9/2 X tambah negatif 27/8 sama dengan kosong. Kita darabkan semua dengan 8. Jadi dapat 8x kuasa 2 tolak-tolak. Okay, jadi tambah. Okey, di sini bila kita darab 8. 8 dengan 2 kita potong. Jadi 9 darab 3 akan dapat 36x. Dan di sini tambah-tolak. Okay, jadi tolak 27 sama dengan kosong. Jadi itu saja untuk soalan-soalan daripada latih diri 2/2.